Gitu, ada orang yang mau ternak lalat kayak gitu. Nah, di sisi lain mereka juga jadi tahu mengenai cara pengolahan sampah dan mengetahui sampah yang tadinya tidak memiliki nilai ekonomi bisa diubah menjadi magot dan memiliki banyak berbagai kegunaan lainnya seperti itu. Semoga adanya kunjungan ke sini bisa menambah wawasan dan tentunya semangat kepada ibu-ibu dan juga masyarakat Indonesia secara umum gitu ya. Semoga bisa lebih giat untuk olah sampah dan bisa membuat lingkungan kita menjadi lebih bersih. Untuk kegiatan hari ini kita alhamdulillah bisa mengetahui gimana pengolahan cara limbah magot. Sangat memuaskan dengan dari Departemen Biokimia FMIPA IPB yang bekerja sama dengan SITH ITB, kita sudah berhasil menyelenggarakan pelatihan baik pada waktu itu secara offline di Balai Desa mengenai teori-teori pembudidayaan magot dan manfaatnya bagi masyarakat. Kemudian saat ini kita sudah melakukan kunjungan langsung ke PT Biomag yang sudah melakukan budidaya magot secara terstruktur sehingga masyarakat bisa memahami bagaimana proses dan kendala ataupun output yang bisa diperoleh dari program budidaya magot. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses yang telah ada di desa sehingga menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi salah satu diseminasi hasil riset dari perguruan tinggi. Terima kasih. Yang mana materi ini
ngulik terkait tanaman herbal, yang mana tanaman herbal ini bisa diolah menjadi suatu minuman yang khasiat, yang suatu minuman yang berkhasiat dan juga sungguh menarik masyarakat karena warnanya. Untuk